selamanya. Berhenti! Bukan, berhenti! Dong, Pak. Astagfirullahaladzim. Bapak. Bang. Wah. Kenapa dewekan mari? Yang lain pada takut lari. Kata yang ngeliat setan. Aku cuek aja. Jangan-jangan abang tukang toprak ya dulunya ya. Kayak saya. Nggak takut gitu. Ya kan? Bang, kalau sana ini mendingan bikin toprak aja, Bang. Jangan takut ya, kan ada ibu, ya. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada apa ya? Tapi salah saya apa? Kalau nanya-nanya. Gua enggak mau tahu. Lo sama anak lo minggat nih kampung sekarang juga. Ya betul. Gara-gara suami kamu kita hampir ditembak, Mas. Ye! Yeah. Hei, gua saksinya. Gua yang lihat mata kepala gua sendiri. Dengar ya semuanya ya. Ini rumah saya, tanah kelahiran saya. Kalau kalian semua mau ngusir saya dari rumah ini sama anak saya, kalian harus bunuh saya dulu. Bunuh saya dulu baru bisa kalian usir saya. Ayo. Stop. Jangan maju. Kenapa emangnya? Ntar kalau dia bawa pintu. Ayo bunuh saya. Ayo. Ayo, kenapa kalian diam? Amin lo. Stop. Kalian mau main hakim sendiri ya? Hah? Eh Pak, kita ngelakuin ini ya Pak ya. Itu gara-gara suaminya dia. Iya Ma. Kamu ini gak tenang. Iya betul Pak. Kalian ini melakukan tindakan anarki. Gimana Pak? Kan diam aja kamu tadi selang. Iya. Pak, dia udah meresahkan masyarakat di mari Pak. Iya betul. Asal Bapak tahu, tadi kita berdua itu habis ditembak sama lakinya dia. Iya Pak. Udah kita usir aja Pak Lurah. Iya Pak. Udah usir aja. Ibu, baiknya bawa William ke dalam. Kami khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada kalian. Tapi Pak Lura. Ibu tenang aja, biar kami yang mengatasinya. Ayo masuk saya. Gak mau, William mau ketemu Bapak. Gak mau. Keluar.
nggak mau. Keluar. Keluar. Ada apa ini? Pengen nanya lagi. Bawa pergi nih jenazah dari sini. Ya, bawa dah. Eh, Jam. Asal lu tahu ya. Ini jenazah semasa hidupnya udah ngotorin warga mari. Hah? Mendingan lu bawa pergi. Ya. Ayo, Bis. Cepetan. Bis. Hah? Woi! Bis! Bisma! Wah, parah. Gua ditinggal sendirian katanya mau nganterin. Waduh, motor gua gimana ini? Oh. Dia udah jauh ini. Sudah, kamu yang sabar ya nak, yang sabar ya. Bu, apa benar bapak itu orang jahat, Bu? Tapi sekarang bapak di mana? Bapak sudah meninggal, nak. Bapak sudah enggak ada. Bapak! Bapak pergi dulu ya, sayang. Iya. Bapak pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar ya, Dek. Sabar ya, Bu. Mungkin ini udah takdir Allah SWT. Iya, Nak Dam. Tapi Ibu mohon, tolong bantu Ibu untuk urus jenazahnya ya. Insya Allah, Bu. Insya Allah saya akan mengurus sampai ke pemakaman nanti. Terima kasih. Kalau boleh, saya izin dulu keluar sebentar. Saya mau minta tolong sama warga, mau minta bantuan untuk memandikan jenazah. Apa mungkin warga mau membantu? Insya Allah, Bu. Pelan-pelan. Bareng-bareng ya. Mas, jangan miring. Aduh, ternyata ngangkat jenazah tuh gak mudah ya. Aku baru kali ini loh kayak gini. Sama, Resti juga. Gak pernah ngebayangin bakal ngangkat jenazah. Tapi seru banget. Deg-degan gimana gitu rasanya. Gak kebayang deh. Gak kebayang kerjaannya Adam setiap hari yang harus ngangkat jenazah, mandiin jenazah. Kalau buat Sista, pasti biasa banget ya. Soalnya mukanya flat. Iya, Kak. Jadi udah gak aneh lagi. Udah. Kalian bertiga tunggu di luar ya. Nanti kalau udah selesai dikabarin. Iya, yeah. Oke. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Bang Daus? Ayo kejar-kejar setan. Iya, matang udah kayak mujair. Gua habis ngeliat bayangan sekelewat. Hitam. Bang. Mau nakut-nakutin kita lagi. Udah gak zaman. Paling juga lu ngeliat bayangan sendiri. Buset, gak cayaan amat sih lu. Yang ngeliat tuh bukan gua doang. Tante Tuti juga ngeliat. Hei. Nih,
Ya udah, makan ganggu lu. Tante Tusi, ada apa lagi sih? Lagi sih berduaan nih. Malam-malam teriak-teriak. Nih. Nih, Tante. Untung aja datang. Dia gak cayaan masa berdua. Kalau kita habis ngeliat bayangin hitam. Orang tahu. Eh, gue yakin banget ya. Itu pasti arwahnya si Muklis. Dia marah gara-gara kita ngusir anak sama bininya. Tante, jangan ngomong sembarangan. Oh, jangan nakut-nakutin. Kalau emang nakut gitu, jangan pakai nama orang lain. Iya, bawa begini. Siapa yang mau nakut-nakutin siapa? Kurang kerjaan amat malam-malam. Kan jenazahnya emang belum dikubur. Iya, Bang. Iya, kan bener. Bang, provokatornya sama Tante Tut. Aduh. Berisik aja sih lu. Bang, ada pegang saya, Bang. Orangnya enggak. Takut. Ini enggak salah lagi. Ini pasti ulah pocongnya si Muklis. Ini gara-gara dendam. Yaudah gini aja, Bis. Lu mendingan ke warung sana, lu cari lampu sana. Lilin. Lu bakal apaan? Ya buat nyalain di sini biar enggak gelap. Kita kan ada motor, nyalain aja kan terang. Kan lu tahu motor gua baru aja putus lampunya. Lu juga sama. Aduh, udah semua jalan gi. Setan juga kalau ngeliat lu kan serem. Iya, Bang. Bang. Saya jalan dulu, Bang, ya. Lilin sama setan aja pada takut. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Sebaiknya ibu istirahat dulu, ajak William juga, kesian. Biar jenazah Pak Muklis saya yang jagain. Terima kasih banyak ya Nak Adam. Ibu nggak tahu harus dengan cara apa berterima kasih sama Nak Adam. Nggak apa-apa Bu, lagian ini kan udah jadi tugas saya, kewajiban saya. Ayo istirahat yuk. Istirahat dulu. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji Jem. Pak Ji, kirain siapa? Sini Pak Ji. Eh, Bro. Ngomong-ngomong, lu cuma sendiri aja. Yang lainnya pada kemana? Iya, Pak Ji. Mudah-mudahan besok warga ada yang datang dan ikut menyolatkan ya, Pak Ji. Astagfirullahaladzim. Bener-bener deh. Kebangetan warga di sini. Ya, yeah, insya Allah, gue bakalan datang. Yaudah, kalau gitu, kita terusin baca Yasinnya buat almarhum ya. Iya, Pak Ji. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini malam gelap banget. Sepi lagi nggak ada orang. Punya teman gak ada yang bener dah. Dengan bertiga di sono enak. Lah gua sendirian, mana warung sepi, pada tutup. Aku ketemu setan gimana ini ya? Tolong masuk! Agul! Ini gua nih! Itu motor lu! Gak percaya banget, lu endus apa tuh? Sama kan? Iya, motor saya. Takut. Ngapa sih lu teriak-teriak? Iya, teriak-teriak. Tadi kan saya ke warung. Mantak saya ada sinar di mata saya. Terus? Saya merem, mantak saya teriak, orang teriak juga. Kayaknya harus minta maaf ini sama keluarganya almarhum Muklis. Gimana? Bener-bener juga. Jadi gini aja dah. Kalau bisa besok,
kita ke rumahnya almarhum. Ya, betul tuh. Ya kan, bapak-bapak, saya boleh minta tolong untuk membawa jenazah ke masjid untuk disolatkan? Ya, ya, ya. Yaudah, ayo, kita bantu yuk. Ayo, Pak RT. Ayo, teman-teman. Ayo.